yang datang dari seorang komedian Tukul Arwana yang tentu saja masih bersedih selepas ditinggal istri tercinta almarhumah Susiana yang kemarin baru saja dimakamkan di tempat peristirahatan terakhir di TPU Jeruk Purut. Dan kali ini kita akan melihat seperti apakah prosesi pemakaman termasuk juga firasat putra-putri selepas atau juga sebelum ditinggalkan oleh ibunda tercinta. Selengkapnya ini dia untuk Anda. Disemayamkan di rumah duka kawasan Cipete, Jakarta Selatan, jenazah istri dari komedian Tukul Arwana, Susiana atau yang lebih dikenal dengan Susi Similikiti, akhirnya dimakamkan di tempat pemakaman umum Jeruk Purut, Jakarta Selatan pada hari Rabu kemarin. Kepergian Susi untuk selama-lamanya ini pun membuat suasana pemakaman pecah dengan isak tangis, terutama Tukul dan kedua anak tercinta, yang tak kuasa menahan tangisnya melihat jasad ibunda dikebumikan. Dalam pemakaman kemarin, tak hanya dihadiri oleh pihak keluarga dan rekan selebriti saja. Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin pun ikut hadir mengantar jenazah ke peristirahatan terakhirnya. Bahkan ia sempat memimpin pembacaan doa usai jenazah dimakamkan. Sebagai seorang suami yang ditinggalkan istri tercinta untuk selama-lamanya, tentu saja hal ini dirasakan sangat berat bagi Tukul. Meski sempat terlihat tegar, namun tak bisa dipungkiri bila hati komedian 52 tahun itu pun rapuh ketika melihat jasad istri yang menemani hidupnya dikebumikan. Bahkan usai pemakaman, Tukul tak bisa banyak berkata-kata. Ia hanya berterima kasih kepada orang-orang yang menyempatkan waktu melayat dan ikut menghantarkan Susi ke peristirahatan terakhirnya. Dan seluruh jajaran, Pak Gubernur, Bapak Ahok, dan semuanya, Bapak Agung Gumelar, Bapak Paski, Paguyuban Artis Seni Komedi Indonesia, semua datang semua, makasih atas doanya semua. Dan ya, maafin istri saya kalau ada mungkin ada kata-kata atau mungkin ada perilaku, ada perbuatan yang disengaja maupun nggak disengaja. Dan makanya kalau yang hidup-hidup ini masih hidup, ya makanya berbuatlah sebaik-baiknya. Amin. Jadi kalau sudah seperti ini, ya sudah akan terjadi pada kita semua. Makanya pokoknya kita ikut berterima kasih. Rasa kehilangan yang mendalam hingga kini masih dirasakan oleh anak pertama Tukul, Ega Praidi. Bahkan sebelum kepergian almarhumah Susi untuk selama-lamanya, Ega mengaku memiliki sebuah firasat, salah satunya hubungannya dengan Susi semakin dekat. Bahkan ia sempat dimasakkan makanan favoritnya yaitu rendang. Lantas sosok seperti apa almarhumah Susi di mata Ega? Tanda-tandanya, dari awal saya sudah dikabari ibu, Mas besok dress code-nya yang laki hitam, untuk yang perempuan merah marun. Saya belum sempat ngomong hitam, kok napa hitam gitu. Terus ya udahlah, ikut aja. Sampai sini belum sempat ngobrol juga kenapa harus hitam gitu. Pas acara kok suasananya beda gitu kan, acaranya pakai gelap-gelap hitam-hitam. Tapi ya itu mungkin kalau saya pribadi
gambarannya itu, firasat saya itu. Yang kedua firasat saya kalau lebaran itu bulan puasa sudah wanti-wanti, Bu, besok Ega pulang minta rendang ya, makanan kesukaan saya rendang. Oh iya, nanti pasti dibuatin. Nah, berhubung saya kemarin gak pulang, rendangnya di SMS gak? Rendangnya dimakan sama orang-orang sini aja ya? Ya, Ega kan gak pulang, ya. Nah, kemarin kaget, pas pulang, izin pamit, hari Senin itu, minggu acara, Senin balik, Bu, izin pamit. Itu rendangmu tuh di kulkas, loh, kapan buatnya? Apa itu bekas yang lebaran kemarin? Enggak lah, ngawur. Ini baru dibikin kemarin. Kok tumben, mau bikin rendang, biasanya kan insidental aja kalau misalnya lebaran apa acara gitu baru dia bikin rendang. Kalau itu kok bikin rendang, yaudah akhirnya saya bawa tanpa mikir yang aneh-aneh sampai Surabaya sehari, yaitu rendang ada. Kepergian Susi yang terbilang mendadak bukan hanya mengejutkan publik, keluarga dan kerabat. Sejumlah selebritis yang mengenal sosok Susi juga ikut terkejut dengan kabar duka ini. Salah satunya pasangan selebritis Uya Kuya dan Astrid. Sebagai orang yang mengenal Tukul dan almarhumah Susi sejak lama, Uya dan Astrid mengaku sangat kaget dengan kabar meninggalnya Susi. Bahkan di mata Uya, almarhumah merupakan sosok istri yang hebat. Lantaran bisa membawa Tukul menjadi salah satu komedian sukses tanah air. Kaget lah ya, karena berapa... Baru aja kan baru ngerayain ulang tahun putrinya yang ke-17, baru kita lihat juga senang-senang. Dan ya, tapi emang umur kan emang di tangan Tuhan ya. Cuman aku lihat sih Mas Tukul berusaha untuk tabah ya. Cuman saya tahu sih hatinya. Kalau aku bilang sih Mbak Susi itu adalah woman behind kesuksesannya Mas Tukul lah. Orang yang benar-benar berpengaruh dan mensupport Mas Tukul. Dengan gaya Mas Tukul yang selalu dia kan dari dulu Susi si milik kita segala macam. Dan menurut aku ya Mbak Susi ini juga mendoakan dari belakang. Dan sebenarnya kayak dulu zaman Pak Harto, ya Mbak Susi ini butirnya lah gitu. Dan kalau aku bilang gak ada, kalau gak ada Mbak Susi, Mas Tukul gak akan sukses ini. Jadi kesuksesan Mas Tukul tuh berkat support dari Mbak Susi ini. Jadi ya, saya lihat Mas Tukul sebetulnya terpukul. Semoga Mbak Susi mendapatkan tempat yang terbaik di sisinya, dan Mas Tukul dan keluarga, anak-anak diberi kekuatan dan ketabahan, bisa menjalani melanjutkan kehidupan mereka, dan mudah-mudahan anak-anaknya juga menjadi anak yang sukses seperti Mas Tukul. Ada Mbak Susi, Mas Tukul nggak akan sukses ini. Jadi kesuksesan Mas Tukul tuh berkat support dari Mbak Susi ini. Jadi ya, saya lihat Mas Tukul sebetulnya terpukul. Semoga Mbak Susi mendapatkan tempat yang terbaik di sisinya, dan Mas Tukul dan keluarga, anak-anak diberi kekuatan dan ketabahan, bisa menjalani melanjutkan kehidupan mereka, dan mudah-mudahan anak-anaknya juga menjadi anak yang sukses seperti Mas Tukul. Pemirsa, kami segenap keluarga besar Insert Trans TV mengucapkan turut berbelasungkawa. Semoga keluarga ditinggalkan diberikan ketabahan dan juga kesabaran. Dan sebenarnya nanti di tanggal 6 September almarhumah ini akan berulang tahun yang ke-48 tahun. Namun takdir berkata lain. Tapi kalau kita lihat memang ini adalah satu perjuangan yang sangat luar biasa sekali. Almarhumah Susiana menemani perjalanan karir Tukul Arwana sampai menjadi sosok yang sangat hebat dan juga luar biasa. Karena di balik pria yang hebat selalu ada wanita yang jauh lebih hebat lagi. Baik pemirsa, jangan kemana-mana karena masih ada informasi selebriti lainnya. Tetap bersama saya di Insert Pagi.